Oke coy, welcome back. Jadi di video kali ini, video khusus untuk para betina ya, tapi lelaki juga harus bisa, oke? Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membelah ikan yang baik dan benar, oke? Ya, membelah ikan gitu intinya di deeng gitu. Ini ikannya, dan lanjut saja ke tutorialnya. Oke cuy, jadi ini ikannya, dan maaf kalau kecil ya. Jadi cara membelah ikan itu seperti ini ya. Usap-usap dulu supaya ikannya rileks, dan posisinya itu seperti ini, yang perutnya berada di kiri, oke? Dan saya belajar ini langsung dari bimbingan Chef Renata ya. Ini tuh bahasa Inggrisnya meng-slice ikan, oke? Jadi caranya itu seperti ini cuy. Dari bawah dulu, dari ekor, oke? Pastikan pesonnya nggak tumpul, nggak kodol. Jadi set, terus ke atas, jangan sampai melenceng, sedikit demi sedikit menjadi bukit, oke? Harus rapi. Dan ini posisi tangan itu seperti ini nih, oke? Supaya tangan aman dan enggak teriris pisau, oke? Buka, rapihkan. Lihat, bisa kalian lihat seperti ini. Ini enggak patah ya, ininya tulangnya. Kalau keras di bagian kepalanya, pukul saja. Hai. Pasti ini rapih, guys. Set dan selesai. Jadi ada kendala ya, karena ini ikannya sedikit beku, nggak press prom C ya. Jadi kendalanya seperti ini, tulangnya enggak patah, harusnya ini patah ya supaya cantik ya, bentuknya sempurna. Ini sangat sempurna loh, hebat kan, padahal saya itu cowok loh, tapi bisa ya. Oke, jadi seperti ini cara apa meng-slice ikan ya. Dan beda ikan beda slice lagi, ini untuk ikan bandeng, oke? Dan thanks for watching ya, semoga kalian bisa menjadi chef dari nonton video ini ya. Semoga kalian menjadi chef seperti Chef Renata. Asik, apa namanya,
uang tahta Renata. Asik. Thanks for watching and see you again my bros family. Bye bye.